Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arman Surya Nugraha, NPM 1908260063 dari kelompok PKPK 2A. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang kanker ovarium. Secara definisi, kanker ovarium merupakan kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau hidung telur, yaitu dua organ yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Kanker ini bisa terjadi pada wanita berusia menengah maupun wanita yang telah usia lanjut. Untuk gejala dari kanker ovarium ini sendiri, pada stadium awal sangat jarang sekali. Namun, gejala biasanya seperti konstipasi atau gejala iritasi usus. Dan gejala lainnya ada perut terasa kembung, pembengkakan pada kulit, sakit perut, penurunan berat badan, cepat kenyang, mual, perubahan atau kebiasaan buang air besar, misalnya konstipasi atau sulit BAB, frekuensi buang air yang meningkat, sakit saat berhubungan intim. Dan selanjutnya, faktor risiko dari kanker ovarium sendiri, yang pertama adalah wanita yang memiliki sedikit anak, semakin sedikit anak yang dimiliki seorang wanita, semakin tinggi risiko ia terkena kanker ovarium. Dan selanjutnya ada wanita yang mengalami kanker payudara atau memiliki anggota keluarga yang memiliki kanker payudara. Yang ketiga, ada wanita yang memiliki terapi pengganti estrogen selama lebih dari 5 tahun. Dan terakhir, ada wanita lanjut usia. Selanjutnya, cara untuk mendiagnosa kanker ovarium sendiri. Yang pertama, kita lakukan anamnesis. Kita tanyakan apa saja gejala yang dialami, dan kita menanyakan riwayat kesehatan keluarga. Dan kita melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa, meliputi USG, pemeriksaan darah, atau biopsi. USG dilakukan untuk memeriksa perut bagian bawah serta organ reproduksi. Pada pemeriksaan ini, kita mengetahui bentuk, ukuran, dan struktur dari ovarium itu sendiri. Selanjutnya ada pemeriksaan darah dilakukan untuk mendeteksi keberadaan protein CA125 dalam darah. Selanjutnya, cara mencegah dari kanker ovarium itu sendiri, kita disarankan untuk memiliki lebih dari satu anak, menggunakan pil kontrasepsi minimal 1, pengikatan saluran tuba, dan histerektomi atau pengangkatan rahim. Yang kedua, mengonsumsi sayuran, vitamin A, dan vitamin C dalam jumlah yang cukup. Melakukan pemeriksaan berkala, pemeriksaan panggul rutin per tahun dapat digunakan untuk mendeteksi dini kanker ovarium yang tidak memiliki sensitivitas yang tinggi. Dan dalam Islam, Allah SWT menganjurkan untuk selalu bertawakal termasuk dalam hal kesembuhan atas suatu penyakit. Sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut." Hadis ini menjadi gambaran akan pentingnya dalam berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Sementara pada hadis lainnya disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obatnya yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah SWT." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya merupakan cara pencegahan dari virus corona. Jadi sudah hampir 2 tahun lebih virus corona ini ada di Indonesia. Namun kita harus tetap mewaspadai tentang penyebaran dari virus ini. Yang pertama, dengan selalu mencuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer. Yang kedua, menggunakan masker untuk memfilter agar virus itu tidak masuk ke hidung. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat bersin atau batuk. Yang keempat, makan dengan gizi yang seimbang seperti sayur dan buah agar nutrisi tetap terpenuhi. Yang kelima, dengan menjaga jarak dan hindari kerumunan untuk mencegah dari transmisi virus itu. Dan yang keenam, apabila ada gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas, silakan ke fasilitas kesehatan untuk segera ditangani. Dan itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin diskusikan, silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.